Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, adakah pahala khusus untuk wanita yang bersabar karena qadarullah dia di dunia ini mandul? Wallahu alam bisawab, saya tidak tahu ada pahala khusus, tetapi seorang bisa beribadah dengan apa yang Allah takdirkan dengan sabar, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wanita yang mandul tentunya dia diuji, ya. Diuji. Siapa yang tidak ingin punya anak? Siapa yang tidak ingin punya momongan? Siapa yang tidak ingin punya keturunan? Betapa banyak orang yang diberi keturunan, mereka mendapatkan kebahagiaan yang besar. Tetapi seorang yang ditakdirkan ternyata tidak punya anak, maka dia ibadah yang bisa dilakukan adalah bersabar. Ibadah yang pertama. Ibadah yang kedua, dia husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya apa yang Allah atur kepada dirinya lebih baik daripada pengaturan terhadap dirinya. Dia yakin bahwasanya rencana Allah tentang dirinya lebih afdal, lebih baik daripada rencana dirinya tentang dirinya. Karena yang lebih tahu tentang maslahat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu. Allah mentakdirkan seorang demikian-demikian, yakinlah di balik takdir tersebut pasti ada maslahat, pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyampaikan, kalau seorang belum bisa menerima ini, ingatlah kisah tentang Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta shay'an nukra. Tatkala Musa dan Khadir melewati seorang anak yang masih kecil, tiba-tiba anak tersebut dibunuh oleh Nabi Khadir. Nabi Musa susah terima. Dia mengatakan, bagaimana kau bunuh seorang anak yang suci, tidak punya salah, kau bunuh dia? Secara fitrah terkadang susah terima, secara kenyataan susah terima. Tetapi Ibnu Qayyim mengatakan, lihat apa hikmahnya. Maka Nabi Khadir menjelaskan, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiquhuma tughyana wa kufra. Ayyurhiquhuma tughyana wa kufra. Adapun anak itu memiliki dua orang tua yang mukmin, dan aku khawatir anak ini menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran atau dalam kezaliman. Betapa banyak orang karena begitu sayang kepada anaknya terjerumus dalam kezaliman. Betapa banyak orang karena sayang kepada anaknya maka dia pun bermaksiat. Sayang sama anaknya, harusnya anaknya banyak tuntutan, harusnya dia korupsi, akhirnya dia riba, akhirnya macam-macam. Betapa banyak orang begitu sayang sama anaknya menghalangi dia untuk bersedekah, menghalangi dia untuk beribadah. Maka sebagaimana kita bisa tahu cerita tentang anak ini yang dijelaskan oleh Khadir, maka kiaskanlah dengan musibah yang kita alami. Kita dikasih musibah oleh Allah, tidak punya anak, maka jangan lupa husnuzan. Husnuzan itu ibadah tersendiri. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping sabar disertai dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan, kita bacakan dari pesan singkat Ustaz dari SMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya mau tanya apa yang harus dilakukan istri jika suaminya tidak soleh, seperti suami suka berkata kasar, menafkahi kurang karena kerja tidak pasti, sering menjual harta yang ada, sedangkan anak 8 orang. Wah, istri saya nanti nih, 5 ya. Sering mengeluh masakan yang kurang enak, sering tidur aja kerjanya. Sudah. Bagaimana? Sudahlah. Bagaimana harus bersikap? Mohon nasihat dari Ustaz. Sabarlah. Sabar, nasihati, enggak ada nasihat. Kita sabar, kita nasihati dapat pahala. Dia dengar atau enggak dengar dapat apa? Pahala. Ingatkan, Mas, mungkin kita susah begini karena kurang takwa. Mungkin suami kurang takwa, mungkin anti kurang takwa. Ingatkan suami, motivasi dia, jangan lupa sholat duha, jangan lupa sholat malam. Motivasi ya. Mau apa lagi? Allah takdirkan ya. Udah punya anak 8 ya, mau apa lagi ya, sabar. Semoga Allah nanti memberikan ya dari anak-anak tersebut ya kebahagiaan di dunia atau di akhirat. Tapi intinya jangan pernah putus asa untuk terus menasihati apa? Suami ya. Suami kalau kita bicara baik-baik dari hati ke hati, insya Allah dia dengar. Bicara dari hati ke hati dengan menunjukkan penghormatan,
dengan menunjukkan kasih sayang, dia akan mendengar. Tapi kalau kita omelin terus, ya dia mungkin tidak mendengar. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sekarang saya mau tanya, ini ada, yeah, ada hadiah. Ibu-ibu enggak ada, enggak ada ini ya. Berarti buat bapak-bapak ya. Anu mic, sir. Ada mic, ada ibu ada mic. Tolong di anu mic dulu. Ibu bapak-bapak aja dulu, bapak-bapak. Bapak-bapak. Bapak-bapak, coba jelaskan tentang sifat istri solehah, yaitu menundukkan pandangan. Siapa yang bisa jelaskan? Mau jelaskan? Coba ya, silakan jawab. Maksudnya apa? Sebetulnya menang laki tidak haram, tetapi lebih baik menundukkan pandangan. Terus syahwat, kalau sudah tertarik dengan ketampanannya, dengan warna kulitnya yang putih, maka sepakat ulama hukumnya apa? Haram, masya Allah. Jadi jangan nonton Korea ya. Silakan. Nih, ada hadiah. Jangan lupa kasih istri ya. Ustaz, saya baru saja menikah melalui cara ta'aruf tapi atas kesadaran sendiri. Hari pertama sampai hari ketiga dia baik-baik saja. Tapi di hari keempat dia mulai tidak menikmati kebersamaan. Sudah menikah ya? Sudah. Karena trauma masa lalu yang muncul, sehingga untuk sementara belum bisa membersamai suami. Dia di bawah perawatan psikiater dan rutin diruqyah suaminya. Pertanyaannya, apakah ia berdosa karena belum bisa melayani suaminya? Yang diruqyah siapa? Istrinya, Sat. Oh. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kalau memang orang ada halangan ya, orang ada halangan sakit atau perlu diruqyah atau ke psikiater sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya secara utuh sebagai seorang istri, maka dapat uzur. Dan dia, kalau memang dia tidak mampu, dia minta maaf sama suaminya. Saya rasa suaminya mudah-mudahan bisa memahaminya ya. Jadi kalau ditanya apakah dia berdosa, jawabannya tidak, karena dia di luar kemampuannya. Tapi dia hendaknya minta maaf dan minta diridhoi oleh suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ustaz, jika suami melarang istri menuntut ilmu atau berangkat pergi kajian, apakah yang harus seorang istri lakukan? Dilihat dulu, kalau memang dilarang karena terlalu sering keluar rumah ya, pengajian seminggu 7 kali ya, terlalu banyak ya, maka wajar suaminya melarang. Mungkin dia apa namanya harus perhatikan terhadap anak-anak, atau suaminya ingin ditemani, atau ada kegiatan rumah tangga harus diselesaikan, maka tidak mengapa, itu hak suaminya ya. Tapi kalau ternyata dilarang karena hal yang lain, misalnya tidak senang dengan pengajiannya, masalah akidah misalnya, maka dia berusaha menghadapinya dengan hikmah. Kalau memang dilarang, dia berusaha memperbaiki akhlaknya, dia bisa ngaji lewat YouTube misalnya ya, karena suaminya apa? Melarang ya. Sesekali dia bertemu dengan saudara-saudarinya, akhwat-akhwat yang lain, untuk memperkuat imannya, meskipun mungkin tidak di lokasi pengajian. Jadi intinya berusaha taat kepada suami. Kalau suaminya larang ya, kita bisa ngaji lewat apa? Lewat YouTube, sambil kita nasihati suami, siapa tahu dia berubah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ustaz, doakan suami saya agar suami saya bisa berdakwah seperti Ustaz. Saya doakan semoga suami anti lebih baik daripada yang anti lihat sekarang ya. Amin rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menghadapi suami yang suka menyimpan rahasia, apalagi masalah keluarga besarnya, pahala, padahal saya tidak komplain kalau dia masih mengurus keluarganya. Kehidupan rumah tangga ya harus dibangun di atas husnudzon, bukan suudzon ya. Berbaik sangka. Suami yang baik bisa mengatur kondisi istrinya, dan istri yang baik bisa memahami suaminya. Misalnya dalam kondisi seperti ini, istrinya bilang, "Mas, saya senang kalau kau cerita kepada saya. Kau sudah belikan buat keluargamu misalnya, kau sudah kasih uang buat ibumu,
insyaallah saya tidak apa namanya, saya malah senang kalau seperti itu. Saya khawatir suaminya, kenapa dia menyembunyikan sesuatu, karena istrinya mungkin enggak suka, bisa jadi. Kalau dia mau kasih sesuatu sama ibunya, istrinya ngomel-ngomel misalnya. Kalau dia mau kasih sama kakaknya, istrinya ngomel-ngomel misalnya. Ya mungkin terpaksa dia sembunyikan. Dan tidak wajib istrinya tahu. Kalau kita bicara hukum, maka tidak wajib istrinya apa? Tahu. Tetapi tidak enak kehidupan rumah tangga seperti itu. Enaknya kita saling mengetahui, enggak ada masalah. Makanya, sang istri harus merubah sikapnya. Misalnya dia yang mendukung suaminya untuk membantu keluarganya, dia yang kasih ide, mas kayaknya ibumu lagi butuh ini, mas kayaknya adikmu lagi butuh ini, mas misalnya kau sudah bantu kakakmu belum misalnya, ya, itu yang kalau seperti itu kan ngapain suaminya untuk apa, menutup diri, merahasiakan. Maka dua-duanya harus saling apa namanya, saling perbaiki. Nah dari sisi sang wanita saya mengatakan secara hukum syar'i tidak wajib suami mengabarkan semuanya kepada anti, tidak wajib. Kewajiban suami yaitu dia memenuhi kebutuhan anti sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga. Uang yang lain terserah dia, mau dia sedekahkan, mau dia bangun masjid, mau dia kasih janda, terserah dia. Terserah dia. Tetapi saya katakan seperti ini kurang enak memang. Enak kita saling sama tahu. Karena betapa sering suami butuh kepada bantuan istri, betapa sering istri butuh kepada bantuan suami. Ya. Oleh karenanya, istri harus menampakkan keriduan dia, motivasi dia. Dan dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, saya ingin kau bantu keluargamu dan tidak usah kau sembunyikan kepada saya. Ya. Insya Allah suaminya berubah. Ya, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Mohon mic-nya ya, yang tadi wireless tolong dimatikan ya, masih masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya wanita sudah berumur sekarang 60 tahun. Apakah saya harus berbuat apa yang dikatakan Ustadz tadi, yakni berdandan, mempersiapkan diri, mohon ya, nasihat. Kalau suaminya masih hidup, iya. Kalau suaminya masih hidup, dia berdandan, nyambut apa? Suaminya. Ya, suaminya misalnya umur 70, maka dia sambut suaminya. Semampunya ya, semampunya ya. Bukan berarti berdandan seperti wanita-wanita yang muda, ya. Tapi ya artinya apa yang disukai suaminya dia kerjakan. Apa yang dikerjain, disukai oleh suaminya dia kerjakan. Saya pernah menghadapi kasus suami istri. Istrinya mungkin umur 60-an, suaminya mungkin umur 70. Mungkin istrinya sudah tidak berhasrat, tapi suaminya masih berhasrat. Dan istrinya tidak mau melayani suaminya. Dan ini dosa seperti ini. Oleh karenanya, meskipun suami sudah tua, kalau istri bisa tetap berdandan, ya, dandan dari sisi penampilan dan mendandani akhlak. Sehingga menyenangkan apa? Suami. Insya Allah semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ustaz, apakah istri yang mengizinkan suaminya poligami dijamin masuk surga? Kalau ada hadisnya saya senang, tapi enggak ada hadisnya. Intinya ya, istri yang mengizinkan suaminya menikah lagi pasti menyenangkan apa? Suaminya. Itu sudah pasti. Ya. Kemudian dia pasti dapat pahala besar karena dia bersabar. Dia membagi apa harinya kepada wanita yang lain. Apalagi dia tambah niatnya untuk menyenangkan wanita yang lain. Karena wanita yang lain juga butuh diperhatikan misalnya. Kalau kita bicara pahala, pahalanya besar ya. Pahalanya besar. Tapi apakah ada jaminan kemudian dia pasti mau surga? Ya, saya bilang tidak ada. Tidak ada hadis secara khusus. Tetapi wanita yang seperti ini tentu pahalanya apa? Pahalanya besar. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali Ustaz dari pesan singkat WhatsApp. Bagaimana jika suami menghendaki hanya punya anak satu karena takut pertanggungjawaban di akhirat kelak, padahal saya menghendaki punya anak banyak? Kata para ulama, masalah anak itu hak mustarakah, jadi hukuk mustarakah antara suami dan istri, ya, antara suami dan istri. Istri juga berhak ingin punya anak apa? Banyak. Ya diaturlah, jangan satu lah ya. Dicari jalan tengah, 5 lah. Enggak 10, enggak 20, 5 lah ya. Satu, kalau tiba-tiba nanti ada meninggal dunia kan enggak enak enggak punya anak ya. Coba bicara sama suami ya. Jangan takut ya. Allah sudah banyak orang teman-teman kita punya anak banyak juga, anak-anaknya berhasil. Selama angkanya masih wajar, 5, 4. Wah, satu repot ya kalau sakit, nanti kita juga berlebih-lebihan terlalu sayang sama dia, akhirnya kita tidak mendidik dia, sedikit-sedikit gelisah. Nah, karena cuma satu anak semata wayang. Ya.
mudaratnya juga ada, mudaratnya juga ada. Coba diskusi sama suami, dan suami tidak boleh mematok hanya anak satu, enggak boleh. Ya. Karena hak misalnya, mohon maaf, misalnya dalam berhubungan, kalau istri meminta suaminya tidak mencabut sebelum ejakulasi, tidak boleh suaminya mencabut. Dia juga punya hak untuk mendapatkan kelezatan misalnya. Ya. Maka diantaranya dia juga punya hak untuk mendapat apa? Anak. Maka tolong diskusikan. Ya. Satu atau dua? Satu, dua, satu, dua. Empat, ya. Lima. Sudah, terakhir. Yeah. Terakhir ya. Ustadz, ada ujian berat bagi wanita karir adalah bila gaji istri lebih besar dari suami. Bagaimana memanage hati agar tetap ikhlas dan kelak bisa masuk surga? Siapa yang bertanya? Lagi itu perempuan? Iya, anu, ahwat, Ustaz. Ahwat ya. Iya. Kalau istri gajinya lebih besar daripada suami, ini memang rawan untuk menjadikan istri semena-mena, merendahkan apa? Suami. Rawan memang, karena dia merasa bahkan berjasa kepada keluarga, bukan suaminya yang berjasa. Maka wanita yang solehah, dia tunduk kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia lawan, dia hormat suaminya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia bisa taat sama suaminya insya Allah. Dia bisa tunduk. Selama yang menggerakkan perbuatan dia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.